are sad by the fact that we are now surviving on an earth that constantly sick. Yes. So for that, please allow us, the small band from small village in Garut, West Java, Indonesia, to give our voices through our song. And let's take care of our earth as much as we can, and let's take a part to be the savior of the earth. Skill luar biasa VOB di Union Stage Washington. Halo Sobat Narasiku, masih setia dengan channel kesayangan kita X-Ray TV dalam program Narasiku. Program yang selalu menyajikan berita terkini seputar musik Indonesia dan mancanegara. Pembahasan narasi kali ini masih seputar edisi spesial VOB Part 8 Tour di Amerika, di mana kita akan membahas semua perjalanan tur VOB di Amerika dalam rangka promo album Retas. Bagi Sobat Narasiku yang penasaran, silakan simak video berikut ini. Mengenal tempat stage VOB di Union Stage Washington. Union Stage adalah tempat live musik dalam ruangan, klub, dan bar di Washington, DC, terletak di lingkungan The Wharf di Southwest Waterfront. Terletak di lingkungan The Wharf di Southwest Waterfront, tempat tersebut dikelilingi oleh beberapa hotel, bangunan tempat tinggal, restoran, toko, dermaga, serta tempat musik lainnya, termasuk The Anthem dan Pearl Street Warehouse. Konser pertama di Union Stage berlangsung pada 29 Desember 2017 dan menampilkan The Duskwales, Milo in the Doldrums, dan Keith Bratter. Tempat tersebut memiliki ruang lantai seluas 7.500 kaki persegi dengan ruang keran dan bar. Merujuk situs www.unionstage.com bahwa harga tiket VOB untuk Les General Admission Day of Show dijual sebesar $30 atau sekitar Rp450, dan untuk Les Premier Plus dijual sebesar $45 atau sekitar Rp670. And di mana tiket ini sudah sold out. Ini menunjukkan antusias warga Washington yang penasaran akan band VOB ini. Biografi band Above Snake yang selalu menjadi band pembuka VOB dalam tur Amerika ini. Merujuk dari situs www.abovesnakesmusik.com, di sini ada tentang iklan tur mereka sebagai special guest untuk band VOB selama tur di Amerika ini. Band ini dimulai atau terbentuk di mana setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu bermain untuk band Egotistical Ash Hall di Los Angeles, vokalis Johnny Schools dan gitaris Dax Dawes membuka mata mereka untuk membuat Above Snake, maka tahun 2019 mulailah mereka pulang ke Boston membentuk band ini. Mereka akan segera bermitra dengan produser Kyle O'Dell, Fozzy, True Fire, Awake At Last, dan pada musim panas 2020, band ini merilis single debut mereka, Adrenaline, yang dengan cepat mendapatkan penempatan di Spotify dari orang-orang seperti Loadway dan Hopeless Records. Adrenaline segera diikuti oleh single berikutnya, Never Alone, dan penempatan besar-besaran di playlist Spotify, Rock Hard. Pada tahun 2021, Above Snake dibangun di atas rasa otentik pemberontakan yang tak tergoyahkan yang telah memandu band sejak hari pertama. Merilis dua single baru, Evil Bed dan Nothing to Lose, sekaligus menutup tahun dengan pembukaan debut live mereka untuk Dropout Kings. Jadi band ini cukup terkenal dan seharusnya kita bangga karena band kesayangan kita VOB dibuka oleh band sebesar ini. Hal ini menunjukkan kalau kualitas VOB sangat dihargai oleh warga Amerika serta skillnya diakui oleh mereka. Skill luar biasa VOB di Union Stage Washington.
Penampilan VOB di Union Stage Washington sangat memukau sekali. Acara dimulai untuk pintu dibuka jam 7 malam dan untuk acara show-nya dibuka jam 8 malam, di mana sebelum VOB manggung akan dibuka dulu oleh penampilan band Above Snake. Setelah band Above Snake selesai menghangatkan suasana, akhirnya sang bintang VOB muncul ke hadapan penonton yang diiringi sorakan histeria karena sang idol akhirnya mulai unjuk gigi. Diawali dengan intro yang akan membakar suasana malam itu di Washington, satu demi satu pun lagu andalan dimainkan dengan sempurna, disambut dengan riuhnya tepukan penonton. Di akhir pertunjukan, seperti biasanya, para penonton yang kurang puas karena penampilan VOB yang menurut mereka terlalu singkat dan meminta VOB untuk memainkan satu lagi, padahal semua lagu di album Retas ditambah beberapa lagu cover telah dimainkan dengan sempurna. Next stage 18 Agustus, The New Paris, Oakland. Next stage kota yang akan didatangi adalah kota Oakland. Tak kenal lelah dan waktu istirahat yang sangat pendek, jadwal manggung band VOB sangatlah padat sekali. Kita harapkan semoga hasil dari tur ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh VOB atas penampilan yang terbaik yang mereka berikan tiap kotanya di negeri Paman Sam ini. Untuk video berikutnya kita akan bertemu dalam pembahasan VOB di Oakland. Semoga video ini cukup bermanfaat. Stay safe and stay healthy.